Di tengah wabah pandemi COVID-19, pihak hotel terus berinovasi untuk kembali meningkatkan omset pendapatan yang merosot. Aston Hotel Manado membuka lokasi tempat kuliner baru yang dinamakan street food. Pihak Aston Hotel optimis lokasi street food akan dikunjungi warga. Lokasi ini resmi dibuka pihak hotel sejak Senin malam. Berbagai macam makanan kuliner seperti ikan bakar, aneka kopi, dan makanan ringan disiapkan di lokasi ini. Lokasi ini berdiri tepat di samping Aston Hotel Manado. Street food dibuka untuk umum setiap hari Senin hingga Jumat pukul 18.30 hingga 22.30. General Manager Aston Hotel Manado Johan Lolong mengatakan bahwa dibukanya street food juga karena adanya beberapa renovasi di bagian depan lobi hotel. Dalam rangka mencoba menjangkau publik yang lebih luas dengan menjual produk-produk yang cukup terjangkau harganya. Mulai dari 5.000 sampai 30-35.000. Tujuannya agar supaya publik juga bisa lebih yakin untuk datang ke hotel bahwa di hotel itu sebenarnya tidak mahal tanpa harus mengurangi kualitasnya. Itu juga salah satu upaya kita untuk bagaimana di situasi pandemi sekarang ini agak sulit kan ya mendatangkan customer, dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini publik bisa lebih tertarik untuk datang. Ia menambahkan bahwa pelayanan di street food akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Setiap pengunjung yang datang akan diperiksa suhu tubuhnya. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.